Apakah Anda tahu bahwa buah yang sering diabaikan ini memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh? Mari kita jelajahi bersama 5 alasan mengapa labu air sebaiknya masuk dalam daftar makanan sehat Anda. Labu air adalah salah satu sayuran yang mudah ditemui di Indonesia. Umumnya, sayuran ini dijadikan resep dari beragam masakan, seperti sayur lodeh, sayur bening, dan sebagainya. Meski rasanya cenderung tawar, tetapi siapa sangka bahwa labu air kaya akan kandungan beragam nutrisi. Oleh sebab itu, mengonsumsi labu air tentu dapat memberikan segudang manfaat bagi kesehatan. Kira-kira apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari labu air? Mari simak video berikut ini yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Labu air mengandung berbagai nutrisi yang penting bagi kesehatan tubuh. Misalnya, protein, karbohidrat, mineral, seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, zat besi, vitamin A, B1, B2, B3 serta C, lipid hingga asam amino. Tak hanya itu, labu air rendah akan kalori, tetapi mengandung kadar air yang cukup tinggi, sehingga cocok bila dijadikan menu diet. Di samping itu, labu air juga memiliki senyawa antimikroba yang cukup kuat, serta berbagai kandungan antioksidan. Misalnya quercetin, anthraquinone. Dilansir dari Health Benefits Times, seporsi labu air berukuran 116 gram mengandung 16 kalori dan mengandung 13% vitamin C serta 7,36% zinc. Pada ukuran porsi yang sama, labu air juga dapat menyediakan 174 mg kalium, 13 mg magnesium, 15 mg fosfor dan 2 mg sodium. Satu, meredakan stres. Manfaat labu air untuk kesehatan tubuh yang pertama adalah bisa membantu Anda meredakan stres yang sedang Anda alami. Buah labu air mengandung kolin, yaitu sejenis neurotransmitter yang membantu meningkatkan fungsi otak dan mencegah stres, depresi, serta berbagai gangguan mental lainnya. Dengan mengonsumsi labu air, Anda dapat membantu menjaga keseimbangan emosional dan mental Anda. Dua, terhindar dari sembelit. Manfaat labu air untuk kesehatan tubuh yang kedua adalah terhindar dari sembelit. Labu air yang memiliki banyak kandungan air memudahkan pencernaan dan pergerakan makanan melalui usus sampai dikeluarkan dari tubuh. Tiga, menjaga kesehatan jantung. Manfaat labu air untuk kesehatan tubuh yang ketiga bisa menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi jus labu air secara teratur setiap pagi saat perut kosong, dipercaya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan menjaga kesehatan jantung. 4. Membantu menurunkan kolesterol. Mengonsumsi labu air secara rutin bagi mereka yang memiliki kadar kolesterol tinggi sangatlah dianjurkan. Merujuk pada Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, labu air ternyata dapat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Berdasarkan penelitian, ekstrak labu air menunjukkan manfaat dalam menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan kadar LDL, low density lipoprotein. 5. Adalah berpotensi mengontrol diabetes. Manfaat labu air untuk kesehatan tubuh yang kelima adalah membantu mengontrol diabetes pada tubuh. Sebuah studi yang dilakukan di Filipina menemukan adanya manfaat labu air untuk diabetes, tepatnya membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Meski sebagian besar belum terbukti secara ilmiah, tidak ada salahnya untuk mencoba mengonsumsi jenis labu ini. 6. Itulah beberapa manfaat kesehatan yang dapat diperoleh dari mengonsumsi labu air. Rasa labu air memang cenderung tawar, tetapi kamu tetap dapat mengolah labu air menjadi hidangan yang lezat dengan resep yang tepat. Tak hanya itu, labu air juga dapat dikonsumsi dengan cara dibuat jus yang menyegarkan. Kandungan nutrisinya yang bervariasi tentu dapat menjaga kesehatan tubuhmu secara keseluruhan. Namun, ingat, manfaat labu air hanya untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit.
Bila kamu sakit atau mengalami gejala kesehatan tertentu, kamu tetap dianjurkan untuk menemui dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.